Bertanya, kamu bertanya. Bangarung abe, warap asyib. Iya. Aja dua pindah. Terima di situ aja. Gini aja. Ini buka. Udah bisa, ini nggak usah dilepas nggak apa-apa ya? Jangan dilepas. Menurut informasi dari tim besar gabungan itu medannya cukup sempit sampai mobil truk personil basarnas itu mengalami terbalik. Kemudian, namun itu kita berikan untuk sementara dan kita lanjut operasi besar di hari kedua bersama tim SAR gabungan baik dari pihak Kapolsek, alat BPBD dan pemerintah setempat, juga dari Babinsa dan warga atau keluarga korban yang terlibat. Jadi pukul 9.00 korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia kurang lebih 300 meter dari NKB. Proses evakuasinya membutuhkan 50 menit kemudian. Dan sekarang korban sudah diserahkan kepada pihak keluarga korban dan operasi dinyatakan selesai. Ya, berapa banyak unsur yang terlibat, Pak? Kira-kira siapa aja? Unsur SAR yang terlibat pada saat ini dari pihak BPBD ada 10 orang, dari Kapolsek ada kurang lebih 5 orang, dari Babinsa ada 7 orang, selebihnya gabungan keluarga korban dan warga ada sekitar 20 orang yang ikut membantu di lapangan. Oke. Kalau mi buru, minat pas yakin nggak? Banyak kali. Dah, nah dapat julu naruna, juluan kiri. Kekal kiri dapat julu. Tunggu orang margorat, templah, diperlang semua bro. Enggak, nanti berganti aja sana.